Halo guys, bertemu lagi di Rosok Boys Channel ya, seputar sharing YouTuber pemula. Pada momen kali ini kita akan share yaitu konsep gimana kita mendapatkan 4000 jam tayang dengan mudah ya. Jadi saya sudah sering nonton tutorial dari kawan-kawan konten creator YouTube mengenai optimasi cara mendapatkan 4000 jam ya secara cepat. Itu kebanyakan yang dibahas satu ya, share medsos ya, video-video kita di share medsos. Selain itu thumbnail yang menarik, judul yang menarik, terus durasinya yang panjang. Untuk rahasia yang lain belum dikupas. Oke, oleh sebab itu pada momen kali ini ya kita akan share ya rahasia agar dengan konsep video sedikit namun jam tayang meledak. Tentukan baik-baik. Video sedikit namun jam tayang meledak. Otomatis kalau jam tayang banyak ya viewer pasti menyukai, pasti menyabkan video Anda, channel Anda. Nah itulah yang akan kita bahas pada momen kali ini. Oke, yang belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe sekarang juga, aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan video sharing kita di keesokan hari. Oke, kita lanjut. Rahasia pertama ya, bikinlah thumbnail yang menarik. Tapi ya, ada tapinya. Isi video harus lebih menarik daripada thumbnail, istilahnya menanjak dari mata turun ke hati, jatuh cinta pada video Anda. Nah, dengan opsi, dengan trik ya seperti itu, maka yakin jam tayang menit Anda semakin bertambah ya. Percuma bikin video durasi panjang kalau isinya gitu-gitu aja, thumbnailnya bagus, videonya nggak nyambung. Sekali dibuka langsung ditutup, atau parahnya lagi konten Anda terlalu banyak diliput di luar. Jadi di sini kalau ingin video sedikit namun jam tayang banyak ya, bikinlah channel yang berkarakter, menarik, beda dengan yang lain. Itu anti skip ya. Yang subscribe channel Anda tentunya orang yang cocok dengan gaya Anda, style Anda, karakter Anda seperti itu. Jadi untuk mendapatkan jam tayang yang tepat, isi kualitas video Anda ya semakin menanjak dari sajian thumbnail yang menarik. Isi video kalau bisa lebih menarik daripada thumbnail, sehingga tidak ada alasan viewer itu menutup video Anda di tengah jalan. Kebanyakan dibalik, thumbnailnya bagus, dalamnya malah nipu, akhirnya viewer kabur dan tidak akan balik lagi ke channel kamu. Agar video-video kita mencapai 4000 jam dengan cepat, ada trik lagi yang kedua ya. Di awal pembuka video ini saya menerangkan share video ya ke medsos seperti Twitter, Instagram, Facebook itu memanglah penting. Namun kalau link saja pasti banyak yang komen, banyak yang bully ya, istilahnya spammer, ada yang bilang recehan, macam-macam. Promosilah dengan profesional, nanti hasilnya akan meningkatkan jam tayang Anda, meningkatkan reputasi channel Anda, nggak sekedar channel abal-abal saja ya. Share link. Potong bagian video Anda yang paling menarik, durasi 10-15 detik, jangan lebih dari 15 detik. Baru Anda share, Anda kasih link. Intinya Anda kasih contoh isi video yang Anda bagikan, jangan hanya link saja, itu dianggap spammer ya, promosi murahan. Jadilah kreator konten yang profesional ya, tunjukin contohnya sama linknya. Nanti otomatis bila mana pemirsa ya yang tahu tautan Anda, contoh video Anda, tertarik dengan contoh yang Anda kasihkan, maka otomatis dia akan melihat channel Anda. Oke, sedemikian saja. Apabila bermanfaat, silahkan share ke handai tawan Anda. Dan perlu kami infokan bahwa share itu adalah gratis ya bos, tidak dipungut biaya serupiah pun. Dan untuk kawan-kawan, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe sekarang juga. Aktifkan tombol lonceng karena masih banyak video sharing YouTuber pemula di konten kita keesokan hari. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua. Bersama kita bisa.